Surabaya mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Surat Al-An'am ayat yang ke-153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Wa la tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqu bikum an sabili, niscaya jalan-jalan yang banyak itu akan menjadikan kalian bercerai-berai dari jalan Allah yang lurus itu. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kamu sekalian agar kalian bertakwa. Maka salah satu makna dari bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla adalah seorang berupaya untuk menepati dan menetapi jalan yang lurus. Itu bagian dari takwa. Ya, karena takwa tidak hanya sekedar ya sebagaimana yang didefinisikan pada khutbah-khutbah Jumat dan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Ya, tapi juga salah satu makna ya yang dibawahi oleh takwa kepada Allah Azza wa Jalla adalah seorang takut menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengingatkan kita tentang umat Nabi Musa alaihissalam, falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Tatkala mereka ingin condong kebengkokan dari kebenaran, maka Allah palingkan mereka. Allah bengkokkan mereka dari jalan yang lurus. Maka kewajiban seorang mukmin adalah untuk selalu dan berupaya menepati jalan Allah yang lurus yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik.